Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Newbie bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal mencoba game My Time at Portia di beberapa HP yang berbeda ya. Tapi sebelum itu kita bakal membahas sedikit tentang game ini. Game ini bergenre open world simulator yang bercerita tentang seorang remaja yang berpindah ke kota Portia. Tujuan permainan ini adalah memperluas kota Portia dan menjadi pembangun terbaik. Di dalam game kita bisa melakukan banyak hal seperti sparring dengan warga, berburu, menambang, bercocok tanam, dan lain-lain sebagainya. Game ini memiliki gameplay yang mirip seperti Harvest Moon dan Animal Crossing. Game ini berbayar ya di Play Store, seharga Rp129.000 dan kapasitas yang diperlukan untuk menginstal game ini adalah 1,22 GB dan akan semakin besar sesuai dengan besar kota yang akan kita bangun. Game ini 100% offline. HP pertama yang kita cobai yaitu Vivo P71 dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk masuk ke menu game, HP ini membutuhkan waktu 2 menitan dan ketika mau masuk ke game, habis desain karakter itu langsung foreclose seperti yang ada di video. Berikutnya adalah Realme C2 dengan spesifikasi sebagai berikut. Hampir sama dengan HP yang pertama, HP ini juga tidak bisa memainkan game ini. Sepertinya disebabkan karena RAM-nya yang cuma 2 GB. Selanjutnya adalah Asus Max Plus M1 dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama saya berpikir bahwa HP ini nggak mungkin kuat untuk menjalankan game ini, namun ternyata anggapan saya salah. Seperti yang dilihat di video, ternyata HP ini masih sanggup menjalankan game ini dengan baik. Walaupun FPS yang didapatkan tidak maksimal dan terlihat seperti slow motion. Berikutnya adalah Xiaomi Redmi Note 4X dengan spesifikasi sebagai berikut. HP ini cukup bisa menjalankan game ini. Bisa dilihat di dalam video bahwa sering terjadi frame freeze, namun hal ini hanya terjadi saat kita berada di luar kota. Saat masuk ke kota, hal tadi makin jarang terjadi. Berikutnya adalah Xiaomi Redmi 5 Plus dengan spesifikasi sebagai berikut.
Walaupun mempunyai SoC yang sama dengan HP sebelumnya, namun di HP ini lebih lancar memainkan gamenya. Mungkin karena faktor RAM dan UI-nya yang sangat jauh berbeda ya. Selanjutnya adalah Realme 3 dengan spesifikasi sebagai berikut. Secara spesifikasi HP ini sudah sanggup ya menjalankan game ini dengan baik. Karena itu di sini saya mencoba untuk mengganti grafik dan FPS menjadi seperti yang di video ya. Ternyata hasilnya tidak begitu lancar ya, bila grafiknya kita naikkan. Jadi kalau kamu pengguna HP ini jangan terlalu memaksa ya. Sekarang kita lanjut aja ke Xiaomi Redmi Note 5 Pro dengan spesifikasi sebagai berikut. Walaupun secara spesifikasi HP ini cuma beda dikit dari HP sebelumnya, namun ternyata di HP ini kita bisa menjalankan graphic balance dan 60 fps dengan sedikit frame freeze waktu saat bertarung. Sekarang kita lanjut aja ke Asus ZenFone Max Pro M2 dengan spesifikasi sebagai berikut. Ternyata dengan spesifikasi begini saja, kita sudah bisa menjalankan game ini dengan high graphic dan 60 fps dengan lancar. Oh ya, perlu kamu ingat bahwa SoC seri ini sering mengalami trolling, sehingga saya tidak begitu merekomendasikan menggunakan settingan seperti yang ada di video. Yang terakhir adalah Samsung A50 dengan spesifikasi sebagai berikut. Walaupun skor AnTuTu lebih tinggi, tapi HP ini tidak terlalu baik menjalankan game ini dengan graphic high. Bahkan di graphic balance saja ada sedikit terjadi frame freeze.
Demikianlah hasil uji coba game My Time at Portia. Kalau ada yang kurang atau ada saran game apa yang harus dicoba lagi, silakan tulis saja di komentar. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.